Assalamualaikum, selamat pagi. Masih bersama Widya Channel di sini. Kita hari ini mau Mau apa ya? jalan santai di wilayah kampus ini aja. RW 10 ya? RW 10, RW 11 juga boleh kan? Ini bebas kayaknya. Ikuti kita ya di pagi Sabtu pagi ini. Semoga acara berjalan lancar. Oke, yuk. Ya, selamat pagi, kabar baik, salam sehat buat semuanya. Salam dari Widya Susanto Channel untuk semua-semua. Nah, sebelum jalan pagi, Sandy beli kue pancong dulu nih. Kue pancong buat bekal di jalan. Ya, Sen? Ya. Kue pancong tuh pagi-pagi tuh. Pakai apa tuh, mesis ya? Beli kue pancong, sekarang kita jalan guys. Oke guys, kita lagi mengarah ke kantor RW 10 di Jalan Swadaya 1, ya, tempat dimana berkumpul ya, titik kumpulnya para peserta jalan santai warga RW 10. Nah, ini kita sedang mengarah ke sana. Kurang lebih dari tempat saya, kantor sekretariat RW, ada ya 200 meter lah. Gitu. Jadi, lumayan jauh juga sih. Bapak-bapak udah pada ngumpul. Bang. Ya. Jadi, pagi ini udah banyak ya. Untuk anak-anak udah pada kumpul semua. Jadi, nah ini yang titik kumpul ya. Sekretariat RW 10 Kejaten Timur. Saya ibu-ibu yang berada di luar, silakan masuk dulu. Jangan di jalan. Nah, ada sambil menunggu peserta lain. Ada nih ibu-ibu yang mau juga lagu. Ya, sambil menunggu dari kakak yang lain yang belum hadir. RT 9 belum ya? Boleh dong. Siapa tuh? Adik-adik, bapak-bapak yang masih di luar, yang belum ambil nomor door prize, silakan. Gua di luar, gua di luar. Klik satu dua nih. Klik satu dua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep nih Pak Jomro nih. Ini bukan acara inti ya. Saya cuma ngasih sosial sedikit. Buat pertama untuk nomor dobes trek sama kelengkapan di perjalanan dengan panitia. Yang pertama saya mau kasih tahu adalah ada nomor dobes. Nomor dobes di sini ada dua warna. Di situ ada ketentuan apa namanya? Yang warna biru itu adalah nomor peserta. Ya, nomor peserta itu dipegang. Nanti ketika sudah melewati trek yang sudah ditentukan tempatnya, warnanya pink itu ditaruh di kelurahan. Di situ ada panitia. Dimasukkan ke kardus Ibu ya. Kenapa saya taruh di taruh kelurahan? Saya biar tahu ibu-ibu ikut muter. Yang biasanya enggak ikut muter ketahuan berarti. Nggak naruh nomor dorbes warna pink, betul nggak?
Berarti pada motong dong ya. Nah, berarti kita itu kita fair kayak gitu ya, fair ya. Pokoknya yang masih megang warna kuning berarti warna pink berarti tidak melewati jalur kita yang sudah tentukan. Pertama adalah kita start di kantor RW 10. Terus kita merapat ke perapatan. Trek lurus. Kita belok kiri ke RT 13. Terus mentok ke RT 11. Di situ sudah ada Karang Taruna yang sudah mengarahkan jalan. Oh, sudah diarahkan Ibu ya. RT 10 melewati Alfurkon. Alfurkon. Kita melewati Alfurkon berarti kita melewati ke RT 9 lurus. RT 9, RT 8 tembusnya di belakang. RT 8 tembus terus belok kiri kita pos 1 disediakan minum lagi sama panitia sama pengurus Karang Taruna RW di depan. Sudah disiapkan bukan, ya, sudah bukan, disiapkan. Bukan berarti finish ya di situ ya enggak, kita masih ada trek lagi ke depan. Itu pos pertama. Ya, pos pertama itu ada Karang Taruna banyak. Lanjut lagi sekitar beberapa menit kita jalan ke trek berikutnya melewati RT 7. Melewati rumah Bang Reja. Langgar 2 ya, bertepatnya. Langgar 2, belok kanan. Nanti panitia saya minta usahakan di lewat jalur itu jangan ada yang sebelah kiri, sebelah kanan semua. Nanti kita tinggal belok kanan aja, enggak usah pakai nyebrang lagi. Aman ya panitia ya, Karang Taruna. Lanjut ke RT 7, belok kiri ke RT 6 arah Yapinda. Ke arah Yapinda, kita belok kiri melewati rumah Pak Asmi, RT 6, kita belok kanan di situ terus treknya ke pemotong layak itu di pos 2. Di pos 2 saya sengaja agak lama biar teman-teman dari pengurus yang lain saya pilih jalan, kondisi jalan itu tidak ada, harus tidak diinginkan. Aman ya? Pokoknya di setiap pos itu sudah dikasih minum Ibu. Jangan takut, Mas, jangan takut tausan, pasti ada minum di setiap pos-posnya. Baik, jelas? Lanjut. Di situ kita merapat ke swadaya 2 belok kiri. Satu ke dua nih. Oh, satu. Satu dong. Satu ke dua nih. Oh, pasti Ibu. Terus Ibu kita belok kiri, mentok terus di nah, ini yang saya takutkan nih. Saya pengennya di kelurahan saya mau masukin semua dulu peserta ke kelurahan biar enggak ganggu jalan. Sebenarnya sih acara kayak gini emang ganggu jalan. Cuma kita biar sama-sama enak aja sama tetangga. Kita masukin ke kelurahan. Di situ saya minta ada panitia beberapa dus menyiapkan untuk kotak dompres yang warna pink. Hanya warna pink ya. Hanya warna pink. Kalau saya sampai sini melihat ada yang masih masukin di pink, di kardus pink, tapi tidak mau masuk kardus pink masih bawa di sampai sini, saya nyatakan diskualifikasi. Harus. Biar fair ya, fair ya, fair ya. Oke. Okay. Ada lagi mau tambahin? Pengurus RW. Eh, yang belum nama doorbest, ambil doorbest belum? Silakan, silakan masuk ke dalam. Sedikit lagi kita akan start, karena dari tadi ada ibu dari 6:30 udah datang. Pokoknya 7:30 kita start tuh. Ya, 8:00 ke Pak Salaman pasti ada ibu dari 6:30. Pokoknya kita ada pembacaan doa. Saya dari kemarin. Kelamaan banget tuh dari kemarin. Oke, Bang Abu, lanjut, saya turun. Pokoknya ada pembacaan doa sebelum kita jalan santai ini, kita ada pembacaan doa ibu. Pokoknya finnya 7:30 kita sudah mulai jalan. Ya, terima kasih. Pembacaan doa sebelum jalan Bapak Dasim Sutisna. Pak Bapak RT gacor nih. Aduh, mana Bapak RT? Pak RT 7 Dasim Sutisna ieu euy. Tadi atau orang cerdas ini mah kalau kata Eri mah. Siap, Pak RT, silakan. Saya minta doanya pembukaan. Lalu pembukaan kita berbaris di depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya cintai kepada warga RW 010 dari mulai RT 1 sampai dengan RT 13 yang pada pagi hari ini sebagian berkumpul di lokasi RW 010 dalam acara Parade
Jalan Santai. Para desa Jalan Santai. Sebelum mari kita sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kondisi kesehatan kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya Allah. Amin. Mari baca sama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Walakdolin, amin. Yuk kita angkat kedua belah tangan kita. Kita berdoa ya. Kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan pada hari ini para pahlawan kita diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin. Ya, kita yang masih berada di alam dunia ini, kita berdoa mudah-mudahan doa kita diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Rabbana ya Karim, waghfir lana ya Rahim, ya Arhamar Rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah. Ya Farijal Ham wa ya Qassifal Gham, ya Maliyati yaghfiru wa yarham, ya Dafi'al Bala ya Allah, wa ya Dafi'al Bala ya Rahman, ya Dafi'al Bala ya Rahim. Dawahu biya subhanakallahumma wa tahiyatu biya salam wa akhiru dawahu manilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak RT 7 kayak semangat banget ini. Ketua LMK untuk melepas ya Bang Haji Ahmad Yani. Untuk melepas kontingen kontingen peserta Parade Jalan Santai. Nanti ibu-ibu yang mau cek kesehatan juga ada di sini. Iya. Mohon Pak LMK bagi kita. Pak Dimas. Bapak Sobirin hadir juga, terima kasih. Iya. Bang Juki dari RW9 hadir, Bang Jemat dari RW9 hadir, LNK Bang Anas hadir, terima kasih. Iya, untuk Bung Amir tolong di garding Pak Ketua LNK. Tolong benderanya atau bendera kalian dong ah. Untuk melepas kontingan. Oh, udah di depan. Iya. Dirapikan dulu barisannya. Dirapikan dulu barisannya. Tolong kendaraan di stop dulu ya. Oke. Persiapan Jalan Santai RW 10 akan segera dimulai. Sementara sedang dirapikan. Ini Bapak LMK kita, Bapak Amir Udayana. Ini tergantung depan nanti jalan belakang ini. Oh, jadi kita ini nomor guys sampai jalan nanti karena ada kulkas tanpa pintu. Jangan sampai nomornya hilang ya. Buat pembukaan. Ya. Sudah pokoknya.
P3K jangan lupa alamat. Aman 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 P3K. Waktunya habis. Jalan santai sudah di mulai. Wah. Kameramen. YouTube juga YouTuber. Oke guys, itu adalah kita baru saja selesai pelepasan untuk peserta jalan santai warga RW 10. Siap, benar, baik. Mari kita ikuti sampai dengan selesai. Oke. Ya, di rombongan jalan santai sengaja dikasih tali ya, supaya rombongan tidak memenuhi jalan, jadi ada batasan. Jadi, supaya pengguna jalan lain bisa menggunakan ada motor atau kendaraan roda empat. Kita sudah ada di perempatan Arahman Swadaya 1. Kita belok ke arah Lebak.
Jakarta macet guys. Macet, macet. Oke, rombongan mau belok ke arah Gang Sail. Gang Sail. Ya, kita belok di Gang Sail. Tunggu, 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 tunggu. Mending anaknya agak sebelah kiri, Bu. Ketarik. Kita mau melintasi musola Al-Furqon. Al-Furqon swadaya 1 di Jalan Sail. Nah, ini musola Al-Furqon. Ya, perjalanan kita menyusuri gang-gang yang ada di RW 10. Jadi banyak gang-gang. Jadi kita lintasi beberapa RT dalam gang ini. Lihat tuh, gang-gang sempit. Masuk yang bapak-bapak, ibu-ibu yang tadinya nggak pernah tahu lewat sini jadi tahu. Ada yang bilang belum pernah lewat sini, taunya ada jalanan tembus. Jadi jalan santai ini menyusuri dalam perkampungan RW 10 dari RT start tadi dari RT 7 ya, RT 7 atau RW 8 tuh perbatasan. Jadi
kita melintas sementara sudah sampai di RT 9 RW 10. Iya. Bukan yang nggak tahu jalan, nggak tahu rutenya ntar. Yang belakang. Kak, dengan bapak siapa ini? Mulyadi. Iya, gimana Pak kesannya untuk hari ini jalan santainya? Ya, karena bagus. Capek nggak? Lumayan. Lumayan capek ya? Iya. Dari RT berapa Pak? RT 6, RW 10. Oh, dekat rumah saya juga berarti. Jadi RT 7. Iya, tangganya. Oh iya. Ya tuh. Ya untuk itu aja. Iya. Yang bisa. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Oke guys, sementara kita sudah ada kembali di samping kantor sekretariat RW 10. Di samping kantor sekretariat RW 10. Boleh minta air ya? Boleh. Ya, maaf sudah. Di belakang saya banyak banget tuh peserta. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu di belakang loh. Wih. Oke. Ini sekarang kita di pertigaan kantor RW 10 di Jalan Swadaya 1. Perempatan, bukan pertigaan. Perempatan. Kita mengarah ini jalan utama Jalan Swadaya 1. Oke. Bu, monggo Bu. Ayo. Kesan-kesannya Bu. Semangat. Kami jalan. Ayo jalan. Alhamdulillah, semoga. Persiapan semangat, dari jam berapa Bu? Dari jam 07.30. Wah, 07.30 ya. Tadi saya sempat lihat lagi nyanyi-nyanyi ya. Iya. Iya. Semangat. Mohon maaf enggak dimasukin ke YouTube. Oke. Semangat ini dari RW 10, RT 1 ya, sampai 13. Iya. Oke. Ini artisnya lagi. Ya. Tambah. Oke. Banyak artis di sini. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang kita ada di pertigaan Swadaya 1 ke kiri ini ke arah Masjid An-Nur Pejaten Timur. Nah, itu masjidnya di sana. Ya. Oke. Peserta kurang lebih mungkin sekitar 500 atau 600 peserta ini. Dari 12 RT. Jadi acara ini diselenggarakan oleh RW 10 dan dilaksanakan oleh Karang Taruna RW 10. Jadi dalam rangka hari raya apa hari Sumpah Pemuda. Hey, Sandy. Dari tadi gue lagi nyariin di sebelah mana. Oh, belok.
Oke guys, sekarang kita memasuki jalan Langgar 2. Oke. Subscribe ya. Widya Susanto channel. Ya, ini kita mengarah ke Gang Rukun kayaknya nih. Enggak, lurus. Oh, lurus? Ya, pindah. Ya, pindah. Oh iya, kiri kan Rukun. Oh, lurus. Oh, keluar tukang ini mie ayam. Mie ayam 7 rebay. Satu garis jalan ini kita sudah mengarah keluar nih. Lintasi perkampungan, bukan perkampungan, gang-gang. Misi Pak. Ayo mari. Iya. Ini gang-gang. Gang-gang. Binatang gang-gang. Iya. Astagfirullahaladzim, hampir jatuh Bu. Siwa, Bang. Nah, ini mie ayam nih. Mau mampir nih. Tuh, jus. Nah, sekarang kita masuk ke langgar. Ke apa? Berapa nih? Pol Tangan 1. Ini Pol Tangan 1 jalannya. Tapi katanya di kelurahan. Tambah di kelurahan. Pol Tangan 1. Sandy. Mah, anaknya gambar. Ya guys, rombongan masuk ke jalan Pol Tangan 1. Depan Gapimda. Saat ini rombongan memasuki Pol Tangan 1. Nah, ini para pesertanya. Nanti di pos 2 jangan lupa tali langsung tarik ke depan. Semangat.
kamarnya. Sebelah kiri ini pol tangan 3. Pol tangan 3. Hah? Ada bangsa 4 kilo kali. Kalau dihitung sampai lekuk-lekuk. Kita masuk ada di RW 10 RT 1. Di RT 1 ini. Di bawah Sutet. Sutet. Nah, ini Sutet. Ya, ini kita melintas di sebelah kiri kita ini pol tangan 2. Pol tangan 2, ini pol tangan 1. Masih pada kuat enggak? Masih. Pada kuat enggak? Masih. Ini dari mana ini? Dari Lapor. Namanya siapa? Wei Fatan. Ini? Zili. Zili. Nih. Abiu. Oh, ini? Siapa? Oh, ini? Sadan. Oh, ini siapa? Eja. Oh, ini? Kari. Oh, masih kuat ya? Masih. Nah, jangan sampai pingsan. Oke. Okay. Minum yang banyak. Iya. Bawa galon enggak? Oke, okay, guys. Sementara rombongan istirahat dulu di pol tangan 1. Di pol tangan 1 nanti kita keluar ke jalan pol tangan. Nah, ini. Ini jalan pol tangan nih. Elang. Jalan pol tangan raya. Jadi nanti sambil menunggu rombongan yang kececer di belakang, jadi istirahat dulu. Ada 300 meter. Hah? Ada 300 meter. Anggota saya berapa? Wah, lebih. Lebih. Sana mama ya. Keter. Rombongan sudah mau keluar dari pol tangan 1. Mengarah ke jalan pol tangan raya. Peserta jalan santai sudah sampai di pol tangan raya. Pol tangan raya. Ini. Ini.
Ini pol tangan 2 di depan sekolah Bunda Kandung. Di depan Bunda Kandung. Rombongan melintas di depan Bunda Kandung. Rombongan sudah sampai di depan kantor Penggadaian, Penggadaian Pol Tangan Raya. Siapa? Bu Tekiti ya, Bu ya, Tekiti. Selamat ya, Bu ya. Selamat. Rombongan akan memasuki swadaya 1. Rombongan memasuki swadaya 1. Dari arah Pol Tangan Raya masuk kembali ke swadaya 1. Inilah sementara suasana lalu lintas tetap terjaga. Oke. Terakhir. Memasuki swadaya 1. Ada di depan toko obat, apa di depan klinik Restu Ibu. Iya. Oh, merem aja ke Restu. Peserta melintas swadaya 1 di sebelah kiri ini Gang Makmur. Gang Makmur. Ini kita udah di depan perumahan Lavender. Perumahan Lavender.
Hey, kita sama Bang Reja nih. Siap. Bang Reja, gimana Bang Reja? Hari ini kegiatannya? Alhamdulillah. Dari kemarin kita jalan dulu ke kan? Iya, hari ini ketemu lagi. Tapi dengan tema yang berbeda. Menyambut hari Sumpah Pemuda dan hari Pahlawan. Penyelenggaranya siapa nih? Apa RW apa Karang Taruna? Karang Taruna didukung oleh pengurus RW 010 dan juga para tuan sponsori dan juga para donatur. Semoga kegiatan ini mempunyai membawa keberkahan semua bagi terutama pada peserta biar sehat selalu. Amin. Itu aja cukup Bang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, demikian guys. Kita ngobrol tadi sama Bapak Sekretaris ya? Sekretaris RW. Sekretaris RW dan juga Sekretaris RT. Waduh. Ngobrol. Bagi-bagi enggak apa? Enggak ada yang mau. Oke, terima kasih. Oke, demikian guys. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bapak Reza sebagai bagian daripada penggiat acara ini. Oke, semoga lancar deh sampai tujuan. Kita saat ini sudah ada di depan Masjid Hidayatul Solihin di Jalan Swadaya 1 Pejaten Timur. Nah, di sebelah kiri ini, sebelah kiri ini kantor Kelurahan Pejaten Timur. Nah, ini dia keadaannya. Oke. Oke. Ini keadaan jalan saat ini. Sekarang kita ketemu lagi nih, jalan-jalan santai. Jalan-jalan santai, RW 10. Tahun yang lalu, 17 Agustus ya? 17-an. Sekarang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Masih kuat nggak? Insya Allah. Masih kuat nggak? Kayaknya. Dari tadi. Kelihatan dari tadi kempas-kempis ya. Ini kita sudah masuk dari apa di pertigaan, kita arah ke kiri jalan Swadaya 1. Oke. Banyak Pak. Santainya Pak hari ini. Wah, Pak. Nikmat. Nikmat. Iya. Dari jam berapa tadi prepare Pak? Alhamdulillah dari setengah 8. Dari setengah 8. Setengah 8 udah. Iya. Ini memang untuk sehat berkah. Iya betul. Sehat berkah Pak. Amin. Mudah-mudahan di RW 10 kita selalu terjaga dan kesehatan kita. Iya. Ya, pada sehat semua warga ya. Dari RT 1 sampai RT 12. Iya. Dari RT 1 sampai RT 13 Pak. 13 ya? Iya. Kelupaan 13 ya. Tinggal kita kebetulan saya yang 13 Pak, jadi yang ditanya 13 nggak disantumkan kan. Ya.
Oke. Dan kita terus berlanjut ini Pak. Siap, siap. Ini untuk menjaga kesehatan kita. Siap. Ya, minimal kita seminggu sekali lah gitu ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hey guys. Ini kita sudah mendekati kantor sekretariat RW. Kurang lebih kantor sekretariat RW dari sini ini masih ada ya 300 meter mungkin. 300 meter. Dari kegiatan ini diikuti oleh dari 13 RT dalam satu RW ini. Ini kurang lebih mungkin peserta bisa mencapai 500 orang ini. Oke. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Nah, gimana masih kuat Pak? Alhamdulillah. Kita ikutin aja. Iya, 17-an kita kemarin ikut juga kan? Iya dong. Jangan santai, iya, sekarang jangan santai lagi, semangat. Walau. Jangan dia muda, yang muda-muda doang. Tua, iya. Jangan terus. Iya, jangan terus. Ayo. Tetap muda. Iya. Gitu, walaupun usia sudah lumayan, tetap semangat, semangat muda. Lip. Oke. Oke guys, ini di belakang masih ada peserta yang ketinggalan. Oke, jangan lupa untuk yang sudah menonton konten ini untuk subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita sudah mendekati kantor RW 10. Sekretariat RW 10. Meja tuh. Oke, kita udah sampai kembali ke di sekretariat. Oke guys, kita sudah sampai di finish di kantor sekretariat RW 10. Nah, ini bapak-bapak di belakang nih. Nah, ini itu. Oke guys, begitu aja liputan untuk jalan santai. Alhamdulillah nyampe juga guys. Ibu semangat. Nyampe juga. Cari sehat kita ini. Jalan santai sehat. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komennya ditunggu dan share ke media sosial yang lainnya. Salam dari Widya Susanto Channel. Di dalam rangka Hari Raya Sumpah Pemuda, mari pemuda Indonesia bangkit dan sehat selalu untuk semuanya. Ya, kita udah selesai jalan santai nih. Santai ya. RW berapa? 10. Jadi capek ya guys ya. Mai udah bicara santai ini. Jalan santai. Jalan santai. Iya. Santai santai. Gitu guys. Biar pada sehat katanya. Strongly. Oke. Sampai ketemu lagi di event mendatang. Dari event Sumpah Pemuda. Dari kegiatan Hari Pahlawan. Sumpah Pemuda. Hari Pahlawan juga. Dan juga Hari Pahlawan juga ya? Iya kan kemarin 10 November. Oh iya. Oke. Okay.
Sampai ketemu lagi di event-event mendatang. Jangan lupa subscribe, like, and share video satu channel.